Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan mencoba unboxing pelampung untuk kloset duduk. Jadi buat kalian yang saat ini punya masalah dengan pelampung di kloset duduk, kali ini saya akan coba share untuk pengalaman saya pribadi ini dari saya beli paketnya sampai nanti saya akan memasangnya sampai selesai. Oke, langsung saja kita buka. Jadi saya belinya di Tokopedia. Untuk harganya ini tidak begitu mahal ya, tapi saya lupa, nanti saya coba tulis di deskripsi untuk harganya beserta tokonya di mana. Nah, langsung kita buka isinya seperti apa. Jadi masalah yang saya alami klosetnya itu selalu mengalir, jadi kayak sistem pelampungnya itu kayak rusak gitu. Harusnya kalau pelampungnya bagus itu kalau penuh di bak airnya itu akan mati sendiri. Nah, kalau tibanya itu masih tetap menyala, berarti ada kerusakan di pelampungnya. Setelah saya cek, ternyata memang benar rusak pelampungnya, sudah patah semua. Nah, ini saya beli di Tokopedia untuk pelampungnya. Untuk mereknya, saya pakai merek yang universal, jadi nggak perlu spesifik kalau brandnya apa. Ini merek umum, jadi bisa dipakai ke semua brand. Oke, kita lihat. Susahnya. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia seperti ini. Tampilannya. Ini mereknya. Ada mereknya juga ya. Ini mereknya. Tech Plus. Komitmen untuk quality. Flashing system aksesoris, ada tekanannya 20 PSI ini seperti ini. Oke, nah saya akan tunjukkan pelampung saya rusak seperti apa kerusakannya. Nah, ini dia adalah pelampung bawaan punya saya yang saat ini rusak. Ini saya masih bagus, cuma rusak di pengunci bagian bawah sini. Ini bagian bawah ini harusnya ada penutupnya seperti ini sehingga nanti bisa dikunci. Oke, ini dia sistemnya. Atau kita langsung coba buka aja yang baru ya. Oke. Nah, dia. Pelampungnya ini yang baru. Sedang ini punya saya yang lama. Oh, tingginya beda ya, lebih pendek ini, tapi kita coba bisa atau enggak ya, harusnya bisa sama aja sih. Nah, ini bagian bawah ini ada pengikatnya seperti ini. Nah, seperti ini, sedang ini berbeda sistemnya, sedikit berbeda, tidak sama ya ternyata. Jadi kita harus ganti semua setnya ini di klosetnya. Ayo kita coba apakah bisa atau tidak. Semoga saja bisa dan tidak ada masalah. Oke, kita singkirkan ini. Ya. Oke ya, tampilannya seperti ini ya. Ini untuk flushing sistemnya. Ini untuk overflow. Nah, yang inilah yang dipakai untuk pembuangan atau pembuangan untuk pompa. Kita akan mencoba menggantinya dengan unit ini. Unit yang saya beli ini, apakah bisa? Yang pertama kita lepas dulu yang itu ya. Jadi ini bagian bawahnya itu ada isinya ya, di sini ada bautnya. Dan lepas ini, lepasnya dari sebaliknya sana, jadi di bawahnya sini itu ada bautnya sama seperti ini. Nah, sama seperti ini, jadi dilepas dulu.
pelan-pelan. Begitu bautnya sudah terlepas, nanti saya akan menarik dari atasnya ini. Nah, ini penguncinya. Pengunci bagian bawah. Seperti ini bentuknya. Nah, ini harusnya sudah bisa ditarik nih. Nah, ini dia. Nah, sudah lepas. Ini adalah buangan bawaan dari mereknya apa nih? Uino atau apa? Saya lupa, bukan merek yang bagus yang pasti. Nah, ini udah jelek. Udah putus ininya, maka ini saya ganti. Nah, kalau kalian lihat sekilas mirip ya. Jadi untuk bagian bawah ini sudah pengujinya lebih kokoh. Ini apa ya di karet ini? Kita lepas dulu ya. Oke, kita lepas dulu ya. Lepas ini untuk bagian bawah nanti. Setelah itu ini ada semacam yang apa, nanti kita simpan aja dulu, saya juga kurang tahu nih buat apa nih. Oke, ini karetnya jangan tetap harus dipasang nih karetnya biar kuat, biar nggak bocor maksudnya ya. Pasang posisi seperti ini, begini ya teman-teman. Udah masuk ke bawah sana. Oke. Cuma ini ya, saya bingung nih buat apa ini ya. Kita cari tahu sebentar ya. Yuk. Kalau di dalam sana kayaknya nggak perlu pakai, karena ini dibawa aja. Kita simpan aja dulu ya. Nggak usah dipasang dulu. Oke, sudah posisinya. Nanti untuk setel ini, setel ketinggian pelampungnya ini, kalian tinggal putar ini ya, naik turunkan aja. Tinggal diputar. Oke, kita kunci dulu dari bawah. Ini kita pegangin. Setelah itu kita lock untuk kunci. Ini kunci pakai tangan aja nih. Ya, nggak apa-apa, kuat. Kalau bocor nanti tinggal di kencengin lagi menggunakan kunci. Oke, saya rasa udah cukup. Oke, udah diganti baru nih ya. Langsung kita coba nyalakan airnya, tapi sebelum nyalain saya meyakinkan tidak ada kebocoran. Oke, udah dapat, kita nyalakan ya. Nah, nyalakan pelan-pelan ya Ryan. Kita lihat, harusnya nanti begitu airnya penuh, nanti akan tutup sendiri nanti. Jadi sambil ngisi, saya ingin jelasin, ini kemarin juga habis saya ganti. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Ini juga baru. Kedua-duanya universal ya. Jadi kalau kalian punya masalah di rumah, jangan khawatir harus beli kloset baru, enggak, kalian cukup ganti aksesoris ini. Dan saya sarankan beli online saja, karena kalau kalian beli offline harganya bisa sampai 3 sampai 2 kali lipat. Jauh lebih mahal. Ini posisi air masih ngalir ya, kelihatan di bawah itu ada pergerakan air. Saya belum coba setting nih ya.
masih settingan bawaan ini, jadi saya biarin aja. Kita monitor bareng-bareng. Semoga saja tidak ada masalah. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian. Jadi mohon dukungannya. Oke. Masih proses pengisian ya. Nah, lagi udah mau penuh. Ini airnya udah sampai situ. Udah mulai agak menutup valve-nya. Masih mengisi ya. Masih mengisi. Ini sepertinya sudah berhenti, jadi sudah enggak ada pengisian lagi. Coba kita lihat. Oh, ternyata masih ada ya. Kalau ini harusnya nggak masuk sih. Kalau masuk berarti belum bagus settingannya. Kita monitor dulu. Ini ternyata agak kurang pas, jadi saya takut overflow, jadi harusnya kalau putus seperti ini ya. Nah, ini coba saya setting sini. Kalau diputar ke kanan, dia naik, jadi akan ngisi terus. Jadi diputarnya ke kiri ya, ini ke kiri, ini tinggal putar ke kiri. Putar ke kiri lagi aja. Terus putar ke kiri, ke sini, ke kiri. Kita naik. Sepertinya udah oke. Tidak ada suara keran mengisi air lagi, air sini airnya udah cukup. Oke, jadi sekian caranya, sangat mudah. Kalian cukup beli pelampung, nggak usah beli kloset utuh. Harganya saya lupa, nanti saya terus di deskripsi sama link tokonya juga, PKL yang gampang nyarinya. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik.